but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, hari ni kita nak buat video pasal pendek-pendek je, pasal plug. And saya lama tak buka plug saya daripada kita setting motor baru ni. Hari ni kita baru nak buka kita punya plug. So plug macam biasa, coil baru, CDI pun baru. Saya pakai spanner plug yang asal lagi, asal bagi pulang kan, kedai bagi kan. So kita buka, buka belah sana lah kan. Ha, apa nak buka belah sini tak? Kita buka dulu. Kalau di sini kita ketat kan. Okay, so sekarang ni bacaan tu sangat penting. Kita tengoklah macam mana bacaan plug motor saya bila saya setting kereta. Plug memang paling penting, setting blok ke buat apa ke, plug bacaan paling penting lah. Okay, kalau korang tengok kat sini saya punya plug, alhamdulillah, rasa macam boleh minum air. Okey, saya punya plug ni memang cantik lah, dan dia punya perang-perang. Okey, korang tengok kat sini, dia ada perang sikit-sikit lah, perang and hitam. Bacaan kat sini kita nak, saya nak terangkan sikit lah pasal plug motor ni. Selepas pada saya setting kereta jarum ramah, and saya pakai main jet 190, pilot 25, jarum takut saya pakai yang paling atas. So minyak tak terlalu basah. Okay, kalau saya pakai jarum takut paling tengah ataupun paling bawah, memang minyak lebih lah kan. So kat sini bacaan dia cantik, sempurna lah bagi saya lah. Dia tak jadi hitam, dia jadi perang. And then perang bukan kata perang terlalu garing, perang basah, perang basah yang kita nak lah. Selama mana saya setting motor, bacaan macam ni memang saya rasa macam lega lah. Bila kita setting motor, kita pergi ride apa semua, balik kita baca macam ni memang rasa lega. Pasal bila balik masalah putih kan, kita rasa macam oh takut kan. Sebab tu saya masa naik motor tu, kita boleh rasa kita punya motor sendiri macam mana. Dia punya pergi dia, dia punya knocking dia tu. Memang motor ni kalau bawa daripada masa saya pergi ride pada Tok Bali pun ni, saya pergi ride dengan Iftar sekali yang Tok Bali. Masa tu saya ride lebih kurang dalam kelajuan tu 16 GPS macam tu. So masa 16 GPS tu, kita dah dapat yakin dengan kita punya motor memang susah nak jam. Pasal kita setting tu basah kan, memang motor atas tu pun masih lagi nak pergi. Saya tak berani lah layan-layanan sebab malam hari tu, sebab balik malam. Sekarang ni motor pun dah ngam, plug pun dah ngam. Cuma saya nak tukar blok, nak setting blok lain lah, tak nak pakai blok ni lah. Pasal blok ni memang tak boleh pergi terlampau tinggi, dia boleh pergi pun dekat-dekat 17 je. Itu GPS lah, dengan keadaan motor standard. Memang tak boleh lah, kalau kita nak buat juga boleh, tapi kena porting terlalu heavy lah. Ni orang kata apa, sikit-sikit je. Kalau kita nak porting terlalu heavy, beli blok lain kita buat. Itu untuk je-kaji, tak ada hal. Untuk bacaan plug ni, alhamdulillah setakat ni tak ada masalah. Cuma bila kita bawah memang teruk lah kita punya knocking. Pasal kita nak setting atas, kita bukan nak setting bawah. Kalau orang nak setting bawah, untuk 400 meter tu memang dia bawa teruk lah, garing kan, sebab dia setting pendek. Tapi kalau main setting panjang, kalau macam kita main lock heavy, kita main top ni, memang kena basah. Dekat bawah tu kalau bawa bawah pada 70-80, knocking lah, memang knocking gila-gila. Kunci pelak pun jangan terlalu gairah sangat, sampai trip head pun hancur kan. Ikat head plug ni biasa je, janji dia masuk je kan. Okay lah, itu saja saya nak kongsikan mengenai pasal dia punya plug. Saya pakai plug, dah lupa nak bagi tahu tadi kan, plug pun. Okey, untuk setting motor ni tadi saya pakai plug BP8AS. Sorry, ada dua plug. Kalau kau nak pakai B8AS, memang disarankan lah, dalam buku pun manual dia cakap B8AS, tapi saya pakai BP8AS. Ha, model macam ni BP8AS. Sebab apa beza dia BP8AS ni? Dia punya kepala dia lebih tinggi berbanding dengan B8AS. Kalau dalam buku menu dia cakap B8AS lah, dia makin rendah lah. Ni setting masa baru ni, dia jadi macam ni. Yang ni carburetor 125, dia jadi pegang macam ni. Yang dekat tengah, dekat tepi dia basah macam ni. Kita nak lebih kurang lah, atas orang lah, atas orang. Kadang-kadang orang suka setting plug BP8, ada suka B8AS, tak ada masalah, dua-dua boleh pakai. Tapi dalam manual memang cakap B8AS. Kalau nak pakai B8AS ke, terpulang pada individu masing-masing lah. Plug je pun saya pakai NGK biasa. Ada orang cakap kena pakai plug mahal, ikut suka lah atas pemin. Macam saya pakai NGK ni je, tak ada masalah lagi lah. Cuma kita standby lah 2-3 biji dalam motor, sebab plug ni cepat dead, cepat mati.
Kalau macam plug iridium ke, G power ke, jenis-jenis mahal macam tu, susah nak mati. Tapi setting pun beza lah. Aku kena setting balik. Aku punya motor takut-takut nanti plug minyak tak cukup. Ha, bukan kata boleh tukar plug terus naik je, tak ada. Sama juga dengan CDI. Bagi saya CDI ni api je beza sikit pun. Tapi kalau sebaiknya kau check dulu plug. Yang mainan peranan untuk kita punya motor, nisbah angin pun beza. Ha, macam kalau kita buat angin, kita sebaiknya kita check dulu kita punya plug sebelum dan selepas kita tebuk kotak angin. Sebab kadang-kadang dia beza juga nisbah angin. Sebab minyak return balik dalam kotak angin. Kotak angin kita terlampau banyak lubang, so dia akan reject kita punya minyak dalam kotak angin tu terkeluar. So minyak nak tarik balik daripada kotak angin tadi tak cukup. Nah, yang tu menyebabkan kita punya motor cepat jam. Bukan kata motor ni minyak semua masuk terus direct kepada dalam blok, dalam kita punya crankshaft lah maksudnya. Tak semua ni. Sebab ada minyak tu akan return balik ke dalam kita punya air cleaner, akan masuk balik kita punya dalam ni. Ha, dia tak ada terus menerus masuk ke dalam kita punya crankshaft pun tak ada. Eh, dia akan return balik macam mana pun. Sebab tu kalau buka kotak angin memang basah kan. Sebab minyak tuti, minyak daripada petrol tu, dia akan tembak masuk dalam air filter, dan air filter cleaner tadi dia akan masuk balik ke dalam kita punya blok. Sebab tu kena ada jadual untuk servis air cleaner kita. Kalau tak servis memang elak motor kita rasa macam tak best lah. Semput motor kita rasa macam tak padu lah. Sebaiknya korang check dalam dulu. Saya rasa macam dah lama sangat kita cakap, video pun rasa dah panjang ni pasal pelak je cakap tadi, pendek kan. Saya tipu juga. Mula-mula puasa tak baik tipu. Tak adalah, kita kongsi ilmu, sama-sama manfaatkan benda ni, sharekan pada kawan-kawan yang pasal-pasal benda macam ni. Kita jumpa lah di next video. Sekarang saya nak pergi cari juadah sikit. Cuaca pun nampak macam nak hujan. Bagus lah hujan kan, sejuk malam-malam. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Cari setting yang lebih padu. Okay, kita nak nanti insyaAllah kita akan buat projek, kita akan korek vlog, kita akan buatlah kawahid ke apa ke kan. Ha, kita tengoklah. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Terima kasih kerana menonton. Lacong, jom.